أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما لا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita minggu lepas sampai muka surat berapa eh? Kita bincangkan tajuk apa? Oh, sampai isim istifham eh. Maknanya kita dah habis lah eh teori 35, iaitu 5 isim popular, 5 haraf popular dan 5 tanda isim eh. Okey, kita ulang ringkas sekali lagi eh. Muka surat 80. 2 isim popular yang terakhir eh. Yang pertama dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim zaraf, yang kelima isim istifham. Kita ulang kaji balik isim zaraf. Boleh tengok diagram warna pink B, pink A. Boleh tengok buku muka surat 80. Minggu yang ke 11 12. Baik, isim popular yang ke keempat yang dipanggil zaraf eh. Zaraf. Zaraf ni kalau kita nak terjemah ialah ruang ataupun arah. Bila sebut zaraf ada dua, satu zaraf zaman. Zaman ni cakap Arab dan orang Melayu pun guna perkataan ini. Yang kedua zaraf makan. Makan ni cakap Arab, ada juga perkataan makan dalam bahasa Melayu tapi makna lain. Zaman ni merujuk pada masa, makan, tempat. Okey, masa macam sebelum, qabla, lagi ba'da, selepas eh. Qabla dengan ba'da, qabla sebelum. Dalam buku ada ni, saya buat contoh eh. Sebahagian nak tengok detail ada dekat dalam buku, tapi saya ambil sebahagian eh. Daripada zaraf zaman ialah sebelum, selepas. Dan perkataan ini yang kita biasa dengar, yang kita sebut qabliyah, ba'diyah tu daripada perkataan ni lah. Qabliyah daripada perkataan qabla, ba'diyah daripada perkataan ba'da eh. Sebelum dan selepas. Zaraf zaman muka surat 81. Zaraf makan muka surat 80. Sebenarnya kalau kita nak terjemah betul-betul perkataan zaraf ni, kalau penggunaan harian, zaraf ni bermaksud sampul. Sampul eh. Kalau pergi pejabat pos, kalau sebut zaraf, maksudnya apa? Sampul. Okey. Jadi dia merujuk kepada, kalau terjemah zaraf kat sini sampul, tak faham pula apa kaitan sampul dengan masa. Okey, jadi kita terpaksa terjemah ruang ataupun arah. Okey. Baik, bila sebut ruang ataupun arah, ada dua yang terlibat, sama ada masa ataupun tempat. Masa macam sebelum, selepas, lagi esok, kemarin, lagi pagi, petang, siang, malam, minggu, tahun, bulan dan sebagainya. Itu merujuk pada masa. Tempat pula macam depan eh. Antaranya depan, depan dalam bahasa Arab sebut amamah. Amamah depan. Belakang, kiri, kanan dan sebagainya. Okey.
Kanan apa? Cuba tengok dekat dekat zarah makan ada tak kanan? Ayah, yamin. Kanan? Kanan yamin lah, kiri. Kita ambil satu perkataan hari ni. Dua perkataan eh. Kanan, yamin, kiri, syimal. Jangan silap sebut, jangan sebut syamal. Siapa yang sebut syamal, syamal maksudnya janub selatan, syamal utara. Kalau syimal kiri, kalau syamal maksudnya apa? Utara. Okey, baris berubah, makna berubah. Macam inilah, ama-ama depan imam, imam lah. Walaupun imam duduk kat depan. Ada tak imam tak duduk depan? Tak adalah, imam duduk depan lah. Okey. Baik. Okey, ikut saya sebut eh. Yamin. Syimal. Yamin. Syimal. Yamin. Syimal. Okey, kita dapat dua perkataan hari ni eh. Okey. Macam mana sebut kiri? Kanan? 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 Kiri? Syimal. Okey. Tapi lama-lama nanti dia tertukar juga. Yamin, syimal, syimal, yamin. Okey. Dan pengalaman saya kalau tanya arah, saya ada cerita tak tentang tanya arah di negara Arab? Ada? Jadi kalau nak tanya arah, kalau dekat negara Arab, kat mana mahu? Sebenarnya kat mana-mana pun eh. Sebenarnya kalau kita sesat ke, kalau kita nak tanya arah, jangan tanya sebarang orang lah eh. Okey, tanyalah kepada orang yang bawa pizza, postman, polis, pemandu teksi. Sebab dia orang yang tahu jalan-jalan di sana, jadi dia mahir. Kalau tanya orang awam biasa ni, nasib lah. Kalau dia orang yang jujur, nasib sampai lah eh. Tapi kalau dekat Mesir, negara dekat Mesir lah eh, terutamanya Mesir, hati-hatilah kalau bertanya kepada orang awam. Sebab orang Arab Mesir ni, mereka pantang untuk menjawab, saya tak tahu. Susah lah, bukan kata tak ada yang jawab tak tahu, tapi kebiasaannya dia akan cuba untuk jawab soalan kita. Kat mana ni? Okey, dia pun tunjuk pandai lah. Akhirnya tak sampai. Okey, lagi sekali macam nak sebut kanan? Yamin, syimal, kiri. Jadi dalam Al-Quran ada ayat ashabul yamin, ashab penghuni-penghuni, ataupun golongan-golongan yamin kanan. Dan ada satu lagi ashab bushimal eh, penghuni ataupun golongan-golongan kiri dalam surah Al-Waqi'ah ada eh. Ashabul yamin ma ashabul yamin, ashabul shimal ma ashabul shimal. Boleh tengok dalam surah Al-Waqi'ah. Baik. Okey, jadi perkataan masa dan tempat ini pun banyak eh. Dalam Al-Quran ada banyak juga. Cuma tidaklah sepopulariti ni, tidaklah seperti dhamir yang pertama eh. Kalau dalam ping B, ping A tu, yang paling popular isi alamak, tinggal diagram saya. Tengok ping A. Yang popular, ranking popular dalam dalam isim popular, yang popular nombor satu ialah dhamir. Nombor satu eh. Nombor satu yang banyak dalam Al-Quran ialah dhamir. Yang kedua, isim mausul. Jumpa. Ping A, bukan ping B. Ping A yang atas. Paling banyak sekali dalam Al-Quran, dhamir. Saya dah pernah sebut dulu, ada 18,000 kali lebih kurang eh. Dhamir ni ada 18,000 kali lebih kurang dalam Al-Quran. Okey, isim mausul saya tak buat kiraan keseluruhan, tapi salah satu perkataannya alladzina, dulu saya pernah ulas eh. Alladzina ni bilangannya dalam Al-Quran ada 1073 kali lebih kurang. 1073 kali. Alladzina saja dekat dalam isim mausul. Jumpa tak dalam isim mausul ada tak perkataan alladzina? Ping A. Ping A kat tengah-tengah atas. Jumpa tak? Kalau seorang alladzi, kalau diorang bunyinya alladzani, alladzaini. Kalau ramai dan ada perkataannya, jadi tanda je lah dalam ayat tu perkataan yang sama. Kalau abadan, carilah abadan dalam ayatnya. Kalau ith, carilah ith di dalam ayatnya. Jadi saya tak perlu ulas panjang lah, sebab tuan-tuan puan boleh cari sendiri. Okey, baik.
Okey, kemudian kita nak mengulang kaji juga isim yang banyak dalam Al-Quran, iaitu isim istifham muka surat 53. Istifham, soalan, pertanyaan antaranya ialah aina. Apa makna aina? Di manakah? Ada kan dalam buku eh? Okey, jadi isim istifham ini juga antara perkataan. Soalan ini adalah antara perkataan yang banyak digunakan di dalam Al-Quran. 93. Baik. Istifham antara perkataan yang banyak juga digunakan dalam Al-Quran, tapi tidaklah, sebab dia dah ranking nombor 5, jadi bilangannya taklah banyak macam domer tadi. Okey, domer memang banyak. Nombor 2 isim mausul. Nombor 3 isim isyarah. Nombor 4 isim zaraf. Nombor 5 isim istifham. Okey, baik. Baik, jadi kenapa banyak soalan dalam Al-Quran? Sebab salah satu cara untuk menarik perhatian pendengar dengan bertanya. Okey, Allah tanya Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Bukanlah bermaksud bahawa Allah tidak mengetahui apa yang ada di tangan Nabi Musa, sebab Allah Maha mengetahui. Tapi itu salah satu cara untuk bermesra, beramah mesra, berbasa-basi lah orang Melayu kata eh. Kalau orang Arab sebut mujamalah. Mujamalah ni maksudnya apa? Berbasa-basi. Okey. Tapi orang Arab dia berbasa-basi dia ni melampau sangat. Saya teringat dulu di Mesir kalau orang Arab tanya, min aina anta? Anta sri ni. Dikata ni kita ni orang Cina. Sin tu maksudnya apa? Sin ni maksudnya Sat Yanun, negeri Cina. Kalau Jepun, Yaban. Ya, Yaban, Jepun. Sat Yanun, Sin maksudnya Cina. Jadi kalau orang Cina, tambah ya kat belakang. Sri ni maksudnya orang Cina. Malaysia, Malaysia. Malizi, orang Malaysia. Indonesia, negara. Indonesia, orang Indonesia. Selanjuri, orang Selangor. Qadahi, orang Kedah. Biraqi. Tak ada pah, tak ada dalam bahasa Arab. Jadi terpaksa guna bah. Biraqi, maksudnya orang Perak. Okey. Jadi dia tak boleh kenal muka kita ni. Kita, muka kita ni dengan orang Cina ada iras ke? Jauh kan dengan kulitnya kita. Ayalah, mereka putih lagi. Lepas tu, tapi mereka lebih, mata mereka lebih sepet kan. Tapi dia jenuh lah kalau kat Mesir ni. Bila jumpa kita je mesti, Antasi ni, kau ni orang Cina ke? Lah, ada Malaysia. Oh, okey. Sampai, lepas tu bila kita kata kita Malaysia, orang Malaysia, dia pun jawab, Ahsan Nas. Ahsan ni maksudnya terbaik, sebaik-baik. Nas, manusia. Ha, sebenarnya di tujuan dia cakap tu ialah apa? Dia nak kita puji dia balik. Ha. Oh, kamu sebenarnya lebih baik. Ha, sepatutnya lah eh. Tapi kadang-kadang kalau kita diam je, dia rasa macam aduh, hai, apalah ni tak faham. Sebab kadang-kadang bila jumpa, pagi-pagi jumpa eh, jumpa dia bagi salam apa semua, kemudian dia cakap apa? Anta munawwar mas. Kamu ni munawwar ni menerangi. Mas tu mesir. Kamu ni menerangi satu mesir. Cahaya kamu ni, kamu datang ni satu mesir terang. Kamu lampau-lampau tu. Ada ke? Weh, kita tak adalah puji-puja, tak adalah sampai macam tu. Handsome je lah. Handsome nampak hari ni. Tapi tak adalah sampai apa menerangi satu mesir. Okey. Kemudian kalau kita jawab, oh memang pun. Dia rasa apalah ni tak faham. Sepatut dia, tujuan dia puji kita supaya kita puji dia balik. Kita kena jawab apa? Dah nurak. Dah tu itu nurak. Itu sebenarnya cahaya engkau kena kat aku, pantul pergi satu mesir. Wah, okey, okey. Ini faham. Kalau kita jawab macam tu, maka dia rasa puhatilah. Kalau tak, dia apalah tak faham. Okey. Nah, tujuan dia memuja-muji kadang-kadang sebenarnya minta supaya dibalas pujian itu. Tapi mereka memang kuat mujamalah eh. Okey, sampai tahap melampau lah. Tapi nak buat macam mana, itu budaya dia. Kadang-kadang dia nampak, dia minum kopi. Dia tengok kita ni memang tergesa-gesa, memang nak cepat. Minum, minum, minum kopi. Macam mana minum? Dia tahu pun kita tak boleh minum, tapi dia tak ajak. Maknanya kat sana ni ajak-ajak ayam banyak eh.
panggil-panggil ayam ni banyak. Dia sebenarnya bukan nak ajar betul-betul pun. Okey, tapi dia mujamalah. Dia panggil apa, berbahasa basi tapi melampaulah. Bagi kita ni kadang-kadang kita rasa macam kalau kita dah tengok orang tu dah sibuk, kita biar kan, tak ada, tak tegur kan. Okey, baik. Itu yang berlaku. Kemudian ayam saya dengan kawan saya masa tu, kawan saya dia dah asyik-asyik dituduh ataupun dikatakan kita ni orang Cina. Jumpa lagi tanya, anta min aina anta sini. Kawan saya geram, dia jawab apa? La, ana min Senegal. Saya daripada Senegal. Ahsan nas. Dia boleh pula jawab, oh, manusia yang sebaik-baik manusia. Senegal ni kulit putih ke kulit gelap? Takkanlah dia tak tahu kot. Ha, tapi macam itulah, faham kan? Baik. Okey, jadi soalan ini memang banyak. Tak adalah banyak macam dhamir, tapi ada dalam Al-Quran. Sebab Allah tanya ni sebenarnya untuk supaya kita berfikir. Supaya ada ada dua hala. Kalau tidak, nanti ayat tu satu hala je lah daripada Allah. Tapi bila Allah tanya, maknanya ada soal dan kita berfikir dan kita cuba merenung. Maknanya ada hubungan dua hala. Okey, dan kalau kita jumpa orang pun, kadang-kadang kita walaupun nampak orang tu tengah basuh baju ke, tengah sidai kain ke, kadang-kadang kita tanya, sidai kain ke? Kan? Sebenarnya tanya bukan kita nak tak tahu dia buat apa, tapi tu kita, skill kita nak bermesra lah. Tapi kita orang Melayu kadang-kadang sensitif. Orang tu baru je nak bermesra, bila cakap, sidai kain ke? Tak lah, masak. Terus kawan tu nak masuk, nak sembang, terus tak jadi sembang. Akhirnya tak sembang sampai sudah, walaupun jiran dah bertahun-tahun. Okey, sebab kita kalau ada orang tegur kita buat macam tu, kita cakaplah, Allah tanya, wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Bukan Allah tak tahu, tapi itu cara untuk mengambil perhatian, nak mulakan perbualan. Okey. Baik. Jadi istifham ada, tengok contohnya dalam buku ni, ada aina, ayana, mata, dan okey, saya nak ulas sikit lah, yang ada sedikit perbezaan. Ayana dengan mata sama makna kan, bilakah? Cuma ayana untuk, saya ada ulas minggu lepas, apa dia penggunaan ayana? Sesuatu perkara yang, untuk tanya sesuatu perkara yang penting ataupun besar. Okey. Mata untuk tanya sesuatu perkara yang biasa. Kalau tanya seharian, bila nak makan, bila nak habis kelas, bila nak balik kampung, benda-benda kecil, benda-benda yang biasa digunakan setiap hari, guna mata. Tapi kalau tanya benda-benda besar, bila nak pergi haji, bila nak kahwin, bila nak kahwin lagi dan sebagainya, okay, itu benda-benda besar. Ataupun bila berlakunya kiamat, maka guna ayana. Dari segi makna sama. Okey, dan lain-lain tu tak ada, lebih kurang sama je. Yang lain-lain tak, saya tak ada tambah apa-apa nota kan. Okey, boleh bacalah. Dan contohnya muka surat 94 pun sama macam contoh untuk isim zaraf, dah disebutkan perkataan isim istifham sebelah kanan, contohnya sebelah kiri. Jadi tuan-tuan puan boleh tengok sendirilah, boleh cari. InsyaAllah senang. Sebab apa? Dah ditulis sebelah kanan dan kiri. Okey, nanti tuan-tuan puan kalau ada kesempatan boleh cek ataupun tanda lah. Okay. Baik. Hari ni saya nak masuk tajuk fi'il madi. Muka surat 100. Okay. Muka surat 100. Kalau kita nak ulang kaji balik apa yang kita dah belajar, mula-mula cuba buka diagram masing-masing. Maaf, diagram saya tertinggal. Baik, tengok mula-mula dulu kita bincang diagram warna hijau A. Cuba tengok hijau A. Hijau A iaitu pecahan perkataan yang ada di dalam bahasa Arab. Ada tiga, isim, fi'il, haraf. Isim kata nama, fi'il kata kerja, perbuatan, haraf kata sendi. Isim kata nama, nouns, bahasa Inggeris. Okey. Fi'il kata kerja ataupun perbuatan, dalam bahasa Inggeris verb. Baik, haraf
kata sendi. Okey. Dan daripada diagram warna hijau A ini, kita fokus dekat 5 tanda isim, betul? Iaitulah teori 35. 5 yang pertama ialah kita cuba menguasai 5 tanda isim. Tolong ulang kaji. Yang pertama apa? Ulang kaji 5 tanda isim. Yang pertama, alif lam 2 3 baris bawah. Bila sebut baris bawah, tengok huruf mana? Huruf akhir yang keempat, mudah bersandar, nanti ada tajuknya insyaAllah. Okey, yang kelima, selepas haraf jar, selepas haraf nida, kita dah selesai 5 tanda isim. Kemudian kita masuk yang di bawahnya tu, 5 isim popular, betul? Dhamir, lagi isim isyarah, isim mausul, isim zaraf dan isim istifham. Itu adalah 5 yang kedua, iaitu 5 isim popular. Okey, dan penerangannya ada dalam diagram warna pink A. Okey, kat situ disebut sahaja, tidak dibagi contoh keseluruhan. Penerangan detail ada dekat dalam diagram warna pink A. Okey, ada kan dalam pink A tadi, kita baru tengok. Okey, baik. Maknanya kita dah belajar hijau, kemudian kita pergi kepada pink A. Kemudian buka balik hijau. Bila kita belajar 5 tanda isim tu, bila kita dah kenal perkataan itu adalah isim melalui 5 tanda tadi, alif lam dan sebagainya, kita bincang juga pink B. Cuba pusing belakang, pink B. Tutup diagram tu, pusing sebelah belakang eh. Belakang sekali. Di hijau bila tutup diagram tu, kalau tuan-tuan dan puan tak ubah susunan lipatannya, insyaAllah bila tutup, jumpalah hijau. Tapi kalau tuan-tuan dan puan dah tukar susunan lipatan diagram tu, diterbalik-terbalikkan lah, jadi tak jumpa hijau lah kalau tutup. Okey, kalau tutup mesti akan jumpa hijau dengan hijau eh. Okey, hijau apa? Hijau B. Hijau B ini membincangkan tentang apa? Tentang isim juga, tapi jantina dan bilangan untuk isim. Okey, maknanya dia ada kaitan tu dengan hijau A tadi. Okey, sebab bila kita dah belajar 5 tanda isim, kita nak kenal dia isim. Kemudian selepas tu, bila dah kenal isim, kita kena tahu gender dan bilangannya, jantina dan bilangannya, laki ke perempuan dan sebagainya. Okey, lepas tu barulah kita masuk 5 isim popular yang kat bawah tadi. Cuba buka hijau A balik. Lepas kita dah belajar 5 tanda isim, kita dah belajar jantina dan bilangan isim, buka balik hijau B, hijau A, maaf. Buka balik hijau A, kita sambung dengan tajuk 5 isim popular. Kemudian kat bawah tu kan, dhamir dan sebagainya, kemudian kita masuk bahagian haraf sebelah kiri. Haraf eh? Ada sebahagian daripada haraf tu kita dah belajar dan penerangannya ada dalam diagram warna pink B. Okey, sekarang ni dalam hijau A apa yang kita belum betul-betul belajar lagi? Belum sentuh langsung. Ya? Ya, fa'il yang kita belum belajar. Okey, jadi secara ringkasnya kita dah belajar hijau A, lepas tu hijau B, lepas tu pink A, pink B. Okey, dan hari ni kita nak masuk diagram warna kuning. Pink B tu memang ada lagi ustaz. Pink B ada lagi yang belum belajar. Ya betul, memang ada lagi yang belum belajar. Okey, cuba tengok dalam pink B, diagram warna pink B. Saya sebutkan yang kita dah belajar. Yang pertama ialah, tengok pink B. Pink B ni penerangannya ada dalam muka surat 68-69 dalam buku tu. Okey, yang kita dah belajar, yang pertama haraf jar. Okey, dah belajar kan? Yang kedua haraf istinaf. Istiqnah dah belajar. Haraf taukid dah belajar. Lagi haraf ataf. Kemudian yang di tengah-tengah kotak yang melintang panjang tu ada haraf nida, istisna, nida dengan haraf nafi. Itu je yang kita dah belajar kan. Baki lagi sebelah kiri yang tu belum belajar. Nanti sampai masanya kita akan ulas. Okey, maknanya lebih daripada separuh diagram warna pink B kita dah belajar. Okey, sekarang ni tinggal lagi kita nak masuk diagram warna kuning. Membincangkan tajuk fa'il.
Okey, fi'il terbahagi kepada berapa? Kuning A. Fi'il terbahagi kepada berapa? Empat. Kalau tengok hijau A ada. Fi'il ada berapa? Empat. Yang pertama. Maksudnya apa? Fi'il madhi. Past tense. Yang kedua. Fi'il mudhari'. Sedang atau akan berlaku. Fi'il madhi telah berlaku. Fi'il mudhari' sedang atau akan berlaku. Fi'il amar. Perintah. Fi'il nahi. Larangan. Okey. Baik, boleh tengok diagram warna kuning A. Okey. Sebelum saya teruskan perbincangan kuning A, fi'il, kita sebenarnya kita sedang belajar kaedah pusar. Belajar bahasa Arab menggunakan kaedah pusar. Pu ni maksudnya apa? Mewakili perkataan popular yang ada dalam diagram warna apa tadi? Warna pink. Pink apa? Pink A dan pink B. Sar ni adalah sifir. Okey. Jadi maknanya selama-lama kita belajar ni, kita baru belajar pu je 12 minggu ni kita baru belajar pu je, popular je. Jadi jangan balik ni jangan mengaku kami sebenarnya sedang kami dah belajar kaedah pusar. Tak boleh. Kena sebab apa? Kami baru belajar kaedah pu je. Sar belum lagi ya. Nanti bila masuk fi'il barulah kita boleh masuk sifir. Okey, ini adalah mukadimah untuk kita masuk tajuk sifir. Okey, baik. Sekarang ni kita mulakan dengan fi'il madhi. Tuan-tuan dan puan-puan tengok diagram, tengok muka surat 100 eh. Muka surat 100. Okey. Nanti apa yang saya nak tulis di depan ini ada dalam buku muka surat 100, tak perlu salin. Sekali lagi, apa yang saya tulis di depan ini ada dalam buku muka surat 100, tuan-tuan dan puan tak perlu salin. Kalau nak tulis pun nanti tambahan terjemahan saja ya, sebab nanti takut masa tuan-tuan dan puan habis dengan menulis. Jadi kurang fokus. Okey, jadi apa yang saya nak tulis? Sekali lagi, apa yang saya nak tulis ini sama macam yang ada dalam buku muka surat 100. Okey. Baik. Saya nak padam ni semua. Dah? Dah eh? Macam mana nak sebut kanan tadi? Yamin. Kiri? Lagi sekali? Okey. Kita tambah sikit-sikit eh. Dah? Dah eh? Dah? Okey. Dan mungkin ada yang dah dapat. Ada terbaca tak? WhatsApp? Iklan kelas kami yang terbaru nanti insyaAllah kami akan buat di masjid Tuan Haji Amir gitu eh, di Bandar Seri Putra eh. Kita akan buat satu kelas baharu tapi malam lah eh, hari Selasa malam. Jadi kalau siapa yang rajin nak mengulang kaji, dipersilakan datang ke sana. Free, tiada apa-apa bayaran. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak tukar sana terus boleh, tapi nanti lepas ni kira bayar ke sana lah. Tukar bayar, bayar kat sana lah. Kalau nak tukar terus, tapi kalau nak mengulang gaji, bayar kat sini, pergi kat sana mengulang gaji boleh. Sebab sistem kami, bila dah masuk satu kelas, bayar satu kelas. Kalau ada 3-4 kelas yang lain, nak pergi 3 kelas lain boleh. Tidak perlu dikenakan bayaran. Tapi syarat dia kena kelas kat sini masih, maknanya kena bayar di satu tempat lah eh. Kena bayar di satu tempat. Jangan kelas ni dah tutup lepas tu pergi lagi mengulang. Kata mengulang gaji. Walaupun memang benda tu dia dah belajar, tapi sekarang dia dalam keadaan dia tak bayar di mana-mana, maknanya dia kena bayar kat sana pula lah. Okey. Kena, saya kena jelaskan sebab ada yang berlaku. Dia silap faham. Diingatkan bila mengulang gaji je tak perlu bayar langsung. Kalau kelas yang dia sedang belajar tu dah habis, dah ditutup dan dia tak bayar apa-apa, walaupun dia mengulang gaji, dia tetap kena bayar kat situ lah eh. Okey, baik. Tapi kalau kelas yang dia ada, dia sedang belajar tu masih terus, dia mengulang kaji tak boleh bayar lah, free. 3 kelas, 4 kelas pun boleh. Okey, cuma kita benarkan tuan-tuan dan puan mengulang kaji ke bawah. Kalau naik ke atas, kelas yang lama sedikit daripada kelas ni ada dekat pada hari Jumaat malam ni dekat Masjid Al-Um. Boleh, tapi saya tak boleh meraikan tuan-tuan dan puan. Jadi minta maaf kalau tuan-tuan dan puan masuk kelas yang dah
Lebih kelas yang malam tu dah masuk minggu yang ke-20 lebih, 24, 25 macam tu lah. Okay. Jadi saya memang tak boleh nak slow meraihkan tuan-tuan dan puan. Saya kena ikut silibus yang ada masa tu dan ikut kelajuan yang ada pada masa tu. Saya kena ikut lah. Kalau dah masa tu dah 100 km sejam, saya kena ikut 100 lah. Saya tak boleh slow. Nanti mengganggu kelas. Jadi kalau siapa-siapa yang rajin nak mengulang kaji, boleh datang ke kelas kami. Cuma bila masuk kelas tu, buatlah macam tak pernah belajar. Bila mengulang kaji ni, kita dah belajar dah. Okay, dah tahu isim fa'il, dah masuk tajuk fa'il hari ni. Okay. Jadi bila masuk kelas yang mengulang kaji, kelas yang baru buka, kita kena meraihkan mereka lah. Dan kita kena bagi keutamaan kepada mereka. Jangan kita pula masuk, kita duduk depan sekali. Kita bagilah mereka yang baru belajar tu duduk depan. Dan kalau ada soalan apa-apa, kita buat macam kita tak tahulah, diam. Ataupun kita respon, tak perlu respon terlalu cepat. Sebab kadang-kadang dia pada sebahagian kelas dia akan mengganggu perjalanan kelas yang baru. Jadi masing-masing yang baru belajar ni rasa macam sama ada dia rasa terganggu ataupun dia rasa macam dia tak pandai. Padahal sebenarnya bukan dia tak pandai. Ada orang yang lebih pandai daripada dia duduk dalam kelas yang sama. Okey? Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak mengulang kaji, boleh silakan datang pada hari. Kita akan buat peradangan dulu . Kita akan buat peradangan dulu macam biasalah kat mana-mana. Kalau kelas tu confirm berjalan, lepas tu nak mengulang kaji boleh. Okey? Kalau kali hari yang pertama peradangan 1 Oktober tu nak datang pun boleh. Tapi macam saya dah sebut tadi, tolong bagi keutamaan kepada yang betul-betul baru belajar ataupun baru mendaftar di sana. Okey. Baik. Kalau siapa yang nak cepat pandai, bukan nak cepat pandai, nak cepat mahir, memang itulah salah satu caranya, pergi 2 ke 3 kelas. Dulu masa saya baru mula mengajar dengan Akademi Hudhud, saya kena take over training lah, sebagai salah satu training, saya kena ganti kelas-kelas Ustaz Rusdi di Kelang, di Shah Alam sana. Sebab kami HQ di Kelang, di Shah Alam, Section 19, Section 20. Bila saya mengajar di Bukit Jelutong, betul pergi mengajar OUM, pergi mengajar dekat beberapa tempat lah di Shah Alam tu, pergi jumpa orang yang sama. Tuan Haji ada kat sini. Pergi kelas lain, ada lagi. Jumpa lagi di kelas yang lain. Maknanya dia pergi berapa kelas? 2-3 kelas. Jadi bila dia pergi 2-3 kelas, dia punya apa orang panggil, dia punya, dia lebih kerap mengulang kaji, jadi dia lebih cepat dapat. Ini bagi mereka yang ada kelapangan, ada kelapangan masa dan tidak banyak komitmen. Tapi kalau anda ada komitmen banyak, tak apalah nak buat channel. Okey. Sebab kadang sebahagian orang dia nak fast track, dia nak cepat. Jadi salah satu cara nak cepat ialah macam saya dah sebut tadi, mengulang kaji. Dalam kelas ni pun ada yang mengulang kaji daripada kelas yang malam. Ada beberapa orang, ada yang mengaji daripada kelas malam, ada yang mengaji, yang mengulang kaji daripada kelas hari Rabu. Kelas hari Rabu, kelas advan, tapi masuk lagi kelas yang ni. Okey, jadi mereka ni sebenarnya lebih banyak mengulang kaji, lebih cepat dapat, insyaAllah. Baik, masuk tajuk fi'il. Fi'il madhi, sebelum tengok diagram warna, sebelum tengok buku, tengok dulu diagram warna kuning A. Dan saya dah sebut tadi, apa yang saya nak tulis ini ada dalam muka surat 100 tu. Okey, jadi tak perlu salin. Okey, untuk menjimatkan masa tuan-tuan dan puan-puan.
Baik, fi'il madhi. Saya ambil contoh yang sama dalam buku muka surat 100. Perkataannya ialah nasara. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bandingkan dengan diagram warna kuning A, fokus dekat fi'il madhi. Tengok dekat diagram warna kuning A, fokus dekat fi'il madhi. Nasara, ada nampak tak simbol dash? Dash, dash, ada tiga kat bawah dekat dalam diagram tu, ada kan? Okey, ada tambah apa-apa tak kat ujung dia ni? Ada simbol apa-apa tak kat ujung? Baik. Kalau tidak ada apa-apa simbol di hujung, tips pertama ya nak kenal fi'il madhi, tips pertama nak kenal fi'il madhi, bila jumpa perkataan tiga huruf semua berbaris atas. Tak boleh lah nak tulis kat mana-mana kat dalam tajuk fi'il madhi, dalam buku pun boleh muka surat 100 tu. Kalau jumpa fi'il madhi perkataan yang ada tiga huruf, ketiga-tiga hurufnya berbaris atas, biasanya dia adalah fi'il madhi. Okey, perbuatan yang telah berlaku, past tense. Okey, baik. Bila kita jumpa perkataan nasara, bila tidak ada apa-apa huruf tambahan di akhirnya, kosong eh, tidak ada tambah apa-apa. Kalau kita tengok dalam diagram warna kuning A, cuba tengok dalam diagram warna kuning A. Fi'il madhi ni berlaku perubahan ataupun pertambahan di mana? Makna dia akan berubah bila perubahan berlaku, pertambahan berlaku di mana? Cuba tengok dekat dalam diagram tu. Dia ada tambah apa huruf? Huruf ada ada tambah huruf kat mana? Dekat awal ke dekat akhir? Di akhir eh. Jadi bila bertambahnya huruf di akhir, makna dia akan berubah. Okey, semula fi'il madhi ni bila bertambah huruf di akhirnya, maknanya akan berubah eh. Nanti tuan abang akan faham konsep dia, tengok macam ni. Baik. Nasara, tidak ada huruf alif di akhir, dhamir dia apa sebelah kanan? Tengok dalam diagram warna kuning A. Huwa eh? Okey. Apa makna huwa? Dia lelaki ke perempuan? Okey, dia seorang lelaki. Dia lelaki. Fi'il madhi nasara, dia dia lelaki. Fi'il madhi ni maksudnya apa? Telah berlaku, betul? Jadi kita kena tambah terjemahan telah. Perbuatannya apa? Menolong. Itu maksud nasara. Dia lelaki telah menolong. Saya besarkan sikit eh. Itu makna nasara. Berapa kalimah ni? Berapa patah perkataan? Bukan huruf, perkataan. Berapa kalimah? Satu kalimah dalam bahasa Arab, terjemahan Melayunya berapa kalimah? Dia lelaki telah menolong. Okey, di dalam perkataan nasara itu dah ada makna dia lelaki, dah ada makna telah, dah ada makna menolong dalam satu patah perkataan. Sebab tu kalau kita tengok terjemahan kitab-kitab Arab, contohnya hadis 40 ke, nipis je. Bila terjemah jadi bahasa Melayu, kalau kita baca terjemahannya jadi tebal. Kenapa? Inilah dia. Sepatah perkataan bahasa Arab, bila terjemah bahasa Melayu jadi 4 patah. Okey? Baik. Dan nanti huwa ni tuan-tuan dan puan-puan tak ada dalam bahasa, dalam tulisan ni tak ada nanti. Tapi orang Arab akan tahu
melalui simbol, kalau tidak ada apa tambah apa-apa di hujung, maka dhamir dia mesti huwa. Okey, saya kena turun ke bawah dulu supaya tuan-tuan lebih nampak konsep fi'il madhi ni. Bila saya sebut nasara, nasara. Cuba tengok dalam diagram warna kuning A, kat fi'il madhi ada tambah apa kat hujung ni? Ada tambah alif. Bila tambah alif, apakah dhamirnya sebelah kanan? Huma. Apa makna huma? Ya, mereka berapa orang? Dorang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Perbuatannya apa? Telah juga. Sebab ada ini fi'il madhi, maka kita kena tambah terjemahan telah. Perbuatannya menolong. Apa beza atas dan bawah? Bila tambah alif, maka dhamirnya telah berubah daripada huwa jadi huma. Kalau asalnya yang tolong seorang lelaki, bila jadikan panjang, maka yang menolong itu dua orang. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kesalahan mad asli. Sebelah, kesalahan mad asli dua harkat, baca satu harkat, satu harkat baca dua harkat. Saya bukan kesalahan mad, saya bukan bincang kesalahan tak cukup empat, tak cukup enam tu, yang itu mad arid, lisukun dan sebagainya. Baik, yang itu salah dari segi hukum tajwid. Yang saya nak ulas hari ini ialah kesalahan yang satu harakat dipanjangkan dua, dua harakat dipendekkan satu. Kalau Allah cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, dua orang. Tiba-tiba kita baca satu, maka telah jadi seorang. Okey, sebab itulah hati-hati dalam menjaga, membaca mad asli tu bagi cukup dua. Dan janganlah yang tak ada mad asli ditambah-tambah dipanjangkan. Tapi ada sebagian orang yang memang mungkin diajar ataupun dia daripada awal tidak diperbetulkan. Saya belajar dulu ada juga terjumpa masa di Mesir. Sebab di Mesir silibus untuk Al-Quran ni setahun kena hafal satu juzuk. Banyak ke sikit setahun satu juzuk? Sikit. Tak tahu. Okey, bagi orang yang belajar bahasa Arab sikitlah tu 100 tu seratus pula satu juzuk. Tapi ialah kalau orang tak pandai bahagi masa, nanti dia tak boleh nak hafal pun. Silibus untuk Arab setahun 7.5 juzuk. Tahun pertama soalannya akan sampai 7 juzuk yang ke-8. Daripada awal Al-Baqarah sampailah juzuk yang ke-8 separuh. Soalan periksa ditepuklah mana-mana. Ha, jawablah. Okey, tapi kalau orang Malaysia, orang foreigner selain daripada Arab, kena hafalannya satu tahun satu juzuk. Ha, tapi ada sebahagian yang mana bacaan dia memang terlampau teruk sangat. Mat asli dia tu yang panjang baca pendek, yang pendek tak ada mat dipanjangkan. Jadi itu kesilapan berlaku. Kenapa jadi macam tu? Sebab daripada awal tak diperbetulkan, jadi dia sampai ketua susah nak membetulkan. Memang dia kesalahan tu bukan sikit-sikit, bukan satu muka surat tu ada satu kesalahan, dua kesalahan, yang tu boleh dimaafkan. Dalam setiap ayat tu ada salah tu, dia macam dah tak boleh nak betulkan dah. Pendek dipanjangkan, panjang dipendekkan. Jadi macam teruk sangat. Kenapa? Sebab daripada awal tidak diperbetulkan. Jadi kalau ada yang belajar, ada yang mengajar Quran anak-anak sendiri, jadi daripada kecil perlu dibetulkan kalau berlaku kesalahan macam tu. Kalau tidak, nanti sampai ke besar susahlah. Dah biasa nanti lagi susah nak betulkan. Baik. Jadi bila tambah alif, dhamir dia telah berubah kepada huma. Okey, yang penting bila belajar tajuk fi'il ni, tuan-tuan puan kena ingat ataupun kena tahu makna dhamir. Kalau silap terjemah dhamir, silaplah makna fi'il. Okey, bila saya teruskan nasaru, nasaru. Kalau dalam diagram warna kuning A ada tambah waw alif kan di hujung, betul? Dalam diagram warna kuning A, tengok dekat fi'il madhi, ada kan? Ada tak? Ada. Apa dhamir dia sebelah kanan?
Apa makna hum? Mereka semua lelaki, perbuatan fi'il madi terjemah telah perbuatannya menolong. Okey, mereka semua lelaki telah menolong. Okey. Turun lagi ke bawah. Nasarat. Tambah huruf apa di hujung? Ta mati. Domainnya berubah kepada apa? Hia. Apa makna hia? Dia seorang perempuan telah menolong. Turun lagi ke bawah. Nasarata. Apa domainnya? Huma. Apa makna huma? Mereka berdua lelaki ke perempuan? Mereka berdua perempuan telah menolong. Tambah apa di hujung? Tambah ta alif. Okey, kemudian nasarna, tambah nun. Apa domainnya sebelah kanan? Hun. Hunna. Apa makna hunna? Mereka semua perempuan perbuat telah menolong. Nasarna, mereka semua perempuan telah menolong. Okey. Jadi faham konsep pertambahan huruf di akhir ini untuk merubah domernya, berubah. Okey, kalau ada alif, domer dia huma. Kalau ada waw alif, domernya hum. Kalau ada ta mati, domernya hia dan seterusnya. Dan simbol-simbol yang di hujung ini, kalau kita tukar perkataan Nasrani tolong, bagi saya perbuatan selain daripada tolong, bahasa Melayu je, bukan bahasa Arab eh, bahasa Melayu je, apa-apa perkataan fa'il, perbuatan dalam bahasa Melayu, cuba bagi, apa-apa selain daripada tolong apa? Baca. Okey, baca pun sama. Kalau tak ada apa-apa tambahan, dia baca qara'a, pendek. Bila baca qara'a, maka domainnya huma. Qara'u, domainnya hum. Sebab itulah dalam diagram warna kuning A dikosongkan. Okey? Kosong kan? Maknanya tempat dash 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 ini boleh diganti dengan huruf yang lain, dengan fa'il yang lain. Cuma simbol belakang dia tu kena sama untuk memberi makna-makna ni. Yang atas ni eh. Okey, dia ke, mereka ke, laki ke, perempuan ke, seorang ke, ramai ke, akan berubah mengikut simbol hujung dia. Okey, baik. Sambung terus dengan nasarta. Nasarta. Nasar ta. Apa domainnya? An. Anta. Tambah apa kat ujung? Ta. Baris ini ta mati eh. Okey, beza ya. Ini ta-nya baris atas. Okey, apa makna anta? Awak ataupun engkau, lelaki telah menolong. Okey.
kau lelaki telah menolong. Kemudian turun lagi ke bawah, nasartuma. Nasartuma, tambah tuma di belakang. Apa domainnya? An? Antuma. Apa makna antuma? Engkau berdua lelaki telah menolong. Kemudian nasartum. Nasartum. Domainnya apa? An? Antum. Tambah tum eh. Apa makna antum? Kamu semua lelaki telah menolong. Kemudian nasar, nasar ti, tambah ti di akhir ta baris bawah. Kalau yang ni ta baris atas, yang ni ta baris bawah. Domainnya ialah an, anti. Apa makna anti? Engkau perempuan telah menolong. Kemudian nasartuma. Nasartuma, tambah tuma di hujung. Domainnya apa? Antuma. Apa makna antuma? Engkau berdua perempuan telah menolong. Okey, kemudian nasartunna. Nasar tun na. Nasar tunna. Apa domainnya? Antunna. Apa makna antunna? Ah, apa makna antunna? Ah, kamu semua perempuan, okey. Kamu semua perempuan telah menolong. Okey, jadi bahagian yang ni, tuan-tuan dan puan, senang kita nak ingat. Sebab hujung domer ni sama dengan hujung fi'il. Anta, kalau hujung dia ta, domernya hujungnya, fi'il ni hujungnya nasar ta. Kalau tuma, nasar tuma. Tum, nasar tum. Ti, nasar ti. Tuma, nasar tuma. Tunna, nasar tunna. Pada 6 tempat ni eh. Okey, ada dua lagi yang terakhir. Nasartu. Nasartu, dhamirnya apa? Ana eh. Bila ada tambah tu, ta bari depan di akhir, maka dhamirnya ialah ana. Apa makna ana? Saya ataupun aku telah menolong. Dan yang terakhir, nasarna, ditambah na, nun alif panjang. Apakah domainnya? Apa domain dia? Nahnu. Apa makna nahnu? Kami telah menolong.
Okey. Baik, cuba tengok dekat nasarna. Ada tambah apa kat ujung? Nun, alif. Apa beza sini dengan sini? Apa beza ni dengan ni? Yang ni panjang ke pendek? Yang ni? Ha ya, sebab itulah jangan tambah alif, jangan buang alif bila baca Quran. Nasarna kami telah menolong, tiba-tiba baca pendek, mereka perempuan telah menolong. Okey, asalnya mungkin Allah kata kami, ja'alna, kami telah menjadikan. Kalau tuan-tuan baca pendek, ja'alna, mereka perempuan jadikan. Kami merujuk pada Allah, tapi telah berubah kepada mereka perempuan. Sebab tu saya dah sebut tadi, kesalahan man asli boleh dikira sebagai kesalahan besar, boleh mengubah makna. Okey, kita buat exercise selepas rehat. Kita rehat dulu. Jadi yang saya tulis ni sama ada dalam buku masing-masing eh. Okey, jadi kalau nak tulis, tulis terjemahan sajalah dekat sebelah tu. Okey, kalau nak tulis eh. Jadi tak perlu salin semua. Wallahu a'lam. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok depan ataupun boleh tengok buku masing-masing. Kita bertatih menyebut fi'il madhi. Kalau dalam bahasa Inggeris ada ke macam ni? Contohnya macam makan ni, eat. Eating. Sama je kan sebutan ni. Dalam bahasa Perancis ada 6. Dalam bahasa Perancis dia ada 6 cara sebutan fi'il mengikut siapa yang buat. Okey, jadi kalau siapa yang mahir bahasa Perancis, sebenarnya sebab saya ada salah seorang peserta saya, dia belajar bahasa Perancis kat Malaysia ni. Kalau bahasa Inggeris belajar dekat mana? British apa? British Council. Okey, tapi kalau bahasa Perancis ada dekat kat KL lah, apa saya tak ingat lah apa. Dia belajar 3 tahun sampai boleh bercakap lah, sampai pergi Perancis boleh speaking. Bukan speaking lah, boleh cakap Perancis lah. Okay. Baik. Dia kata sebenarnya bila dia belajar Perancis tu macam susah nak faham. Tapi bila dia belajar Arab, dia lebih senang faham. Sebab apa? Sebab ada kesamaan. Jadi kalau kita nak compare, nak buat comparison, nak buat perbandingan di antara bahasa Arab dengan bahasa Inggeris paling hampir. Sebab apa? Sebab dia ada 6. Kemudian kalau nak lebih dekat, lebih, kalau tak ada, tak boleh bahasa Perancis, boleh bahasa Inggeris, masih okey lagi. Tapi kalau nak terus bandingkan bahasa Arab dengan bahasa Melayu, memang jauh sebab kita kekurangan vocab, grammar dan sebagainya. Okey. Baik. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan, untuk kita sebab yang ni semua ni huwa, huma, hum ni bila di dalam ayat nanti, bila kita tengok dalam contoh ayat Al-Quran ni muka surat sebelah tu 101, yang ni nanti tak ada. Huwa, huma, hum sampai domir-domir ni semua tak ada. Kita akan tahu melalui apa? Simbol di hujung. Okey? Kalau ada alif, domir dia apa? Hu, huma. Kalau tak ada, tambah apa-apa? Huwa. Kalau ada tambah tum? Tum. Antum. Kalau ada tambah na. Daripada simbol hujung tu orang Arab boleh tahu pendek ke panjang ke, akan tahu domainnya siapa. Okey. Baik. Telinga mereka sensitif eh. Bila baca Quran, bila bercakap, bersembang, mereka akan cepat tangkap panjang ke pendek tu boleh mengubah makna. Baik, okey. Sekarang ni tuan-tuan dan puan ikut saya sebut domer sekali dengan fi'il eh. Untuk permulaan ini sebab kita masih peringkat awal, saya nak minta supaya sebut domer sekali. Nanti kalau tuan-tuan dan puan dah mahir nanti memang dah hebat. Barulah kita sebut fi'ilnya sahaja, tak perlu sebut dhamir. Okey, baik, ikut saya. Huwa nasara. Huma nasara. Hum nasaru. Hiya nasarat. Huma nasarata. Hunna nasarna. Anta nasarta. Ini saya dah sebut tadi eh. Dekat 6 tempat ni hujung dia sama. Anta nasarta. Antuma nasartuma. Antum nasartum. Anti nasarti.
Antuma nasartuma. Antunna nasartunna. Ana nasartu. Nahnu nasarna. Lagi sekali. Huwa nasara. Huma nasara. Hum nasaru. Hiya nasarat. Huma nasarata. Hunna nasarna. Anta nasarta. Antuma nasartuma. Antum nasartum. Anti nasarti. Antuma nasartuma. Antunna nasartunna. Ana nasartu. Nahnu nasarna. Boleh? Okey. Lagi sekali exercise, cuma yang ketiga ni saya akan sebut domain huwa nasara, tuan-tuan puan ikut huwa nasara. Kemudian saya akan sebut huma, saya berhenti. Tuan-tuan puan ulang balik huma nasara. Kemudian saya sebut hum, saya akan berhenti, tuan-tuan puan sebut hum nasara. Boleh? Okey. Huwa nasara. Huma. Huma nasara eh. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Nahnu nasarna. Faham eh konsep fi'il madhi ni macam ni. Okey, dan saya tanya tadi ialah faham konsep fi'il madhi? Faham eh? Dia punya tambahan di hujung itu memberikan makna yang berbeza, menyebabkan dhamir berubah. Okey, saya bukan tanya ingat. Jadi bila belajar ialah sebelum ni nota apa yang saya ajar tak adalah penuh whiteboard. Hari ni penuh je macam oi banyaknya ustaz. Okey. Baik. Tolong jangan letakkan di dalam kepala, dalam fikiran masing-masing benda ini akan kita ingat next week. Okey. Baik. Kalau tuan-tuan puan rasa ustaz ni nak kena ingat hari ni juga ke? Jadi stres. Okey, sekarang ni yang saya nak tuan-tuan dan puan tahu, yang saya nak apa dia? Tuan-tuan dan puan faham bila tambah alif domainnya huma, tambah waw alif domainnya. Kalau tak ingat lagi minggu depan tambah alif apa domainnya tak ingat tak apa. Okey, kita ada diagram untuk kita rujuk. Okey? Baik, yang penting faham konsep. Ada sekarang orang kadang-kadang bila dia belajar, bila nampak tajuk, bila nampak banyak sikit, ha mula dah susah. Jadi bila kita dah letak mindset awal-awal macam tu, maka dia akan jadi susah. Sebenarnya benda ni simple saja. Dan saya bukan nak supaya tuan-tuan puan boleh ingat hari ini. Dan saya tak ada bagi homework untuk tuan-tuan puan, dan saya tak minta tuan-tuan puan balik rumah menghafal. Nasara, 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 nasara. Saya nak dengar minggu depan, kalau saya buat macam tu, minggu depan saya seorang je lah datang. Okey? Baik. Jadi sekali lagi, kita faham, kita belajar hari ini untuk faham konsep fi'il madhi. Kalau tak ingat lagi tak apa. Kita akan ulang lagi dan lagi. InsyaAllah dalam kelas-kelas yang akan datang. Okey. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan kita tengok contoh daripada ayat Al-Quran 101. Okey. Nanti kita cuba. Okey, sekali lagi, sekali lagi. Tuan-tuan dan puan cuba kita buat exercise sebelum kita tengok contoh dalam buku. Kita cuba buat ulang kaji ataupun kita buat exercise fi'il madhi. Tuan-tuan dan puan tengok diagram warna kuning A. Kita tengok kuning A eh. Supaya nak melatih lepas ni kalau jumpa mana-mana fi'il madhi, Semua fi'il madhi boleh fix ataupun boleh dimasukkan ke dalam diagram warna kuning A. Cuma kita tambah huruf akhirnya saja. Awal sama, ubah akhirnya saja. Okey? Baik. Jadi tujuan saya untuk bawa tuan-tuan dan puan mengulang kaji ataupun buat exercise menggunakan diagram, sebab nanti kemudian kita lebih banyak mengulang kaji menggunakan diagram.
berbanding kita tengok dalam buku. Okey, sebab fi'il madhi ni perbuatan dalam bahasa Arab bukan menolong aja, banyak lagi perbuatan lain. Okey, sedangkan dalam buku merosak 100 tu contoh untuk tolong saja. Okey, nanti kalau saya fokus pada yang ni, nanti bila tukar fi'il lain nanti takut terlompat tak boleh nak buat exercise. Okey, sekarang ni tengok diagram warna kuning A, tengok kuning A ikut saya eh, ikut saya. Huwa nasara. Huma nasara. Hum nasaru. Hiya nasarat. Huma nasarata. Hunna nasarna. Anta nasarta. Nah, yang ni yang saya sebut tadi kan, nampak kan sama tak hujung dia eh? Okey, semula anta nasarta. Antuma nasartuma. Antum. Ulang balik. Antum nasartum. Anti. Antuma. Antunna. Ana nasartu. Nahnu nasarna. Boleh? Okey. Baik, kita tengok contoh yang pertama ayat muka surat 101. Ayat yang pertama, waqatala Dawudu Jaluta. Mana fi'il madhi dalam ayat ini? Saya dah bagi tahu tadi tips untuk kenal fi'il madhi. Cari perkataan yang tiga huruf, tiga-tiga baris atas, ada dekat mana? Qatala. Okey. Apa makna qatala? Telah membunuh. Fi'il madhi mesti ada telah ni. Tu saya highlightkan ni, telah ni kena ada eh. Telah membunuh. Siapa yang bunuh? Daud. Daud bunuh siapa? Jalut. Okey, jadi mana fi'il madhi? Fi'il madhi pada perkataan qatala. Okey, telah membunuh. Baik, okey, sekarang ni cuba kita buat exercise perkataan qatala. Masukkan dalam daging warna kuning A. Ikut saya eh. Okey. Kataan qatala kita masukkan dalam daging warna kuning. Ikut saya. Huwa qatala. Huma qatala. Hum qatalu. Hiya qatalat. Huma qatalata. Hunna qatalna. Anta qatalta. Apa makna qatalta? Tengok dhamir dia apa? Apa dhamir dia? An? Anta. Apa makna anta? Engkau lelaki telah membunuh. Semula. Anta qatalta. Antuma qataltuma. Antum? Anti? Apa makna qatalti? Engkau perempuan telah membunuh. Semula. Anti qatalti. Antuma qataltuma. Antunna qataltunna. Ana qataltu. Apa makna qataltu? Saya ataupun aku telah membunuh. Nahnu qatalna. Boleh? Boleh eh? Okey. Baik, jadi qatala Daud Jalut dan telah membunuh Daud telah. Ini ayat Arab eh. Ayat Arab memang macam tu. Orang Melayu tengok terjemahan kat bawah. Ayat pertama tadi. 101. Terjemahannya macam mana? Dan dalam peperangan itu Daud telah membunuh Jalut. Kalau tengok ayat Al-Qurannya, telah membunuh Daud Jalut. Itu memang ayat Arab. Arab dia fi'il dulu, baru perbuatan dulu, baru pelakunya. Kalau kita orang Melayu, Ali makan nasi. Orang Arab makan Ali nasi. Okey. Muhammad baca buku. Bahasa Melayu. Orang Arab baca Muhammad buku. Memang ayat dia macam tu. Okey.
tak boleh nak buat apalah, itu bahasa dia. Baik. Okey, Jalut ni siapa? Ini sikit tafsiran. Jalut ni kalau dalam bahasa Inggeris, macam mana nak sebut? Tak pernah, pernah dengar tak ni? Nama ni? Tak pernah eh? Oh ya, yeah. Goliath. Okey, Nabi Daud. Oh, tak biasa dengar. Ini sebenarnya dalam kalau belajar, tuan-tuan orang belajar sejarah Inggeris, memang akan keluar nama dia ni. Okey, dia ni antara orang-orang yang pahlawan-pahlawan yang hebat juga eh, tapi dia bukan orang, dia kafir lah. Okey. Kisah dia, Jalut ni dia lawan dengan siapa? Tolut berperang dengan Jalut ni kalau dalam bahasa Inggeris Goliath eh. Okay, kalau search Google Goliath tu memang keluar banyak lah rujukan eh. Okay, itu versi bahasa Inggeris dia, sebutan dia macam tu. Okay, saya cerita ringkas. Nabi Daud, sebelum Nabi Daud membunuh Jalut, Goliath, sebelum tu ialah kisah di mana Bani Israel mereka telah ditindas dan kitab Taurat telah dirampas oleh Jalut. Jalut telah merampas kitab Taurat dan dibawa lari. Maka akhirnya mereka Bani Israel ini berjumpalah dengan Nabi yang ada pada masa itu. Kisah ni ada di dalam surah Al-Baqarah. Ayat daripada ayat 243. Sampai 251. 243. 246, maaf. Surah Al-Baqarah. Sampai 251. Kalau siapa yang ada tafsir Ibnu Kasir ke kat rumah eh, versi bahasa Melayu, ataupun kalau tak ada kat rumah, boleh tengok kat masjid-masjid ni, kadang-kadang kat bawah ni ada eh. Boleh cuba buka lah Surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Cerita tentang Jalut dengan Talut. Sebelum Talut ni berperang dengan Jalut, Bani Israel boleh jumpa dengan seorang Nabi. Izqa alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa izqalu li nabiyyin. Ketika mereka telah bertemu dengan seorang Nabi. Okey, mereka telah jumpa dengan Nabi, mereka kata apa? Tolong utuskan, tolong pilih, tolong lantik di kalangan kami seorang raja yang mana dia boleh mengetuai, dia boleh memimpin kami untuk memerangi Jalut. Okey, Nabi tersebut kalau di dalam tafsir disebut macam mana nak baca ni? Siapa boleh baca? Ni ejaan orang putihnya ni. Macam mana? Samuel. Oh, ya. Macam mana? Samuel. Itulah dia. Ada tak orang putih nama ni? Ramai eh, pelakon-pelakon pun ada ni. Okey, ini nama Nabi sebenarnya. Nabi yang ada pada masa itu. Mereka jumpa Nabi ni minta supaya tunjukkan kepada kami, lantiklah di kalangan kami seorang raja yang dapat memimpin kami memerangi Jalut. Maka akhirnya Nabi ni kata apa? Talut. Talut ni yang layak untuk memerangi Jalut. Dia akan pimpin kamu. Tapi mereka tak puas hati. Sebab apa? Ya? Ya? Talut. Tak sampai lagi. Nabi Daud tu tak sampai lagi. Okey, baik.
Jadi Talut ini mereka tak berhati lantik Talut jadi ketua yang memimpin mereka untuk memerangi Jalut. Sebab apa dia kata Talut ni orang biasa, dia bukan ada darah pahlawan, dia bukan keturunan raja. Dia tidak ada darah pahlawan. Maka Nabi itu kata apa? Tandanya nanti Allah akan ayyatiyakumutabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun min ali Musa wa Harun. Maknanya makna ayat tadi ialah tanda bahawa Talut ini akan jadi ketua ialah nanti Allah akan hantar malaikat untuk membawa kitab Taurat di dalam peti yang mana dirampas oleh Jalut dulu. Allah pulangkan balik dalam kotak. Boleh baca ya nanti dalam surah Al-Baqarah. Dibawa di hadapan rumah Talut. Dalam kotak itulah ada kitab Taurat dan wabaqiyah. Baqiyah ni baqi ataupun peninggalan keluarga Musa dan Harun. Okey, yang mana dikatakan inilah yang dicari oleh bangsa Yahudi hari ini, dikorek dekat bawah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Katanya nak cari tabut ni. Dan katanya di dalam tu juga ada kitab yang diajar oleh Harut dan Marut, ajar magic dan sebagainya kepada manusia sihir. Okey, wallah alam betul ataupun tidak, tapi dikatakan itulah puncanya mereka nak cari tu. Okey, baik. Jadi bila dah dilantik Talut menjadi Nabi, maka Talut pun telah, bila mereka dah lihat mukjizat tersebut, malaikat bawa datang kitab tu live depan mata mereka ke depan rumah Talut, maka mereka pun percaya dan akhirnya mereka pun ikutlah Talut untuk memerangi Jalut. Dan salah seorang tenteranya ialah Nabi Allah Daud. Masa tu dia muda lagi. Dan akhirnya dalam perjalanan mereka sampai dekat sungai. Talut kata jangan minum, nak minum, minum sikit je. Siapa yang minum banyak nanti dia tak boleh ikut. Akhirnya ramai yang tertewas di situ. Ramai yang minum dengan sepuas-puasnya. Akhirnya mereka tak boleh sambung berperang. Yang mana dikatakan yang tinggal masa tu tinggal sikit. Saya tak ingatlah berapa, 60 ribu kalau tak silap. Tak sampai 60 orang ke, 600 ke, 6 ribu. Saya tak ingat. Okey. Sedangkan tentera Jalut ramai. Okey. Akhirnya sampailah dekat medan perang. Sebelum betul-betul perang. Kalau ikut tradisi perang zaman dulu kan. Sebelum perang betul-betul, apa yang berlaku? Perang terus, jumpa terus perang. Apa itu? Yang dipanggil apa ya? Bahasa, saya tak pandai lah nak sebut ni. Ni apa ni? Duel ni apa? Duel ni apa? Ya. Pahlawan A dengan pahlawan B, mereka akan pilih salah seorang pahlawan yang hebat untuk berlawan berdua. Jalut sendiri mewakili tentera dia. Ini dulu punya perang Bukan macam sama sekarang Yang perang mula-mula ni, yang bergaduh dulu, yang bergasak mula-mula ialah panglima. Kalau dulu, sekarang panglima duduk paling belakang sekali. Dan kalau jadi apa-apa, dia paling awal cabut. Jadi tak sama perang dulu dengan sekarang. Okey, baik. Jalut dia mewakili tentera dia dan yang mewakili tentera Talut. Talut cakap siapa yang dapat kalahkan Jalut, siapa dapat bunuh Jalut, dia akan dapat kahwin dengan anaknya. Okey, maka Nabi Daud telah mewakili tentera Talut. Dan Nabi Daud, dia punya senjata dia apa? Senjata dia lastik. Dia lastik macam pelik Tapi itulah senjata dia, dia lastik kena dekat dada. Terjatuhlah Jalut dan akhirnya dia naik ke atas dadanya dan dia belah dan akhirnya Jalut mati, dibunuh. Siapa? Nabi Daud. Dan akhirnya Nabi Daud telah dilantik menjadi raja. Dan akhirnya kerajaannya diwarisi oleh anaknya Nabi Allah Sulaiman. Okey. Baik, itulah kisahnya. Memanglah tak ada Jalut dan Daud kat sini, tapi kisah Nabi Daud ini berlaku masa tu dia masih muda lagi Dia adalah salah seorang tentera Nabi. Dia adalah salah seorang tentera Talut. Okey. Baik. Ayat yang kedua, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Kan betul kan tengok dekat dalam terjemahan, dekat dalam terjemahan tadi ayat yang pertama Al-Baqarah ayat 251. Cerita dia sebenarnya daripada ayat 246.
Okay, sebenarnya nama orang putih ni ramai yang ambil daripada nama-nama Nabi. Macam Hannah. Saya pernah sebut tak sebelum ni Hannah? Hannah ni nama ibu Maryam. Hannah ibu Maryam. Dalam surah Ali Imran ada cerita, yang mana aku telah berdasarkan apa yang ada di dalam kandungan aku ini untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, tapi rupa-rupanya lahir adalah perempuan. Dalam tafsir disebut nama ibu Maryam ialah Hannah, H-A-N-N-N. Okey, dalam tulisan Arab dia Ha, Nun, ada sabdu, kemudian Ta Marbutah, Hannah. Okey, baik. Ayat yang kedua, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Baik, tolong cari manakah fi'il madhi. Ya, balagha ada berapa huruf? Baris atas semua kan? Cuma ada tambah apa dekat balagha? Ada tambah apa kat ujung? Kalau tambah alif, apa dhamirnya? Huma, apa makna huma? Mereka berdua lelaki balagha. Tengok ya, terjemahan. Cuba tengok terjemahan di bawah. Maka tak kala mereka telah sampai. Ha, jadi sebaik itulah terjemahan Al-Quran. Kadang-kadang dia terpaksa tinggalkan, tak boleh guna terjemahan tepat sebab nak menyesuaikan dengan ayat Melayu. Tapi sebenarnya dalam ayat ini, falamma balagha, maka tak kala mereka, tak kena tambah dalam terjemahan, mereka berdua, bukan ramai. Okey, kena tambah dalam terjemahan, mereka berdua telah sampai. Itu maksud balagha. Macam mana tahu dua? Ada alif. Mereka berdua telah sampai. Mereka berdua ini merujuk kepada Nabi Musa dan pembantunya. Mereka berdua dalam ayat ini merujuk kepada siapa? Nabi Musa dan pembantunya. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa pergi bertemu dengan Khidir tu. Ni belum jumpa lagi ni. Ni belum jumpa lagi. Dia baru sampai ke tempat pertemuan dua laut. Maka tak kala mereka berdua telah sampai ke tempat pertemuan dua buah laut, mereka berdua tambah dalam terjemahan, mereka berdua telah terlupa. Jumpa tak? Mereka telah terlupa, kena tambah, mereka berdua telah terlupa akan ikannya. Okey, mana fi'il madhi satu lagi? Nasiya. Okey, tapi yang ini huruf keduanya baris bawah . Okey. Ya, ada juga nanti kemudian . Nanti kita akan jumpa pattern fi'il madhi yang mana. Yang ini paling banyak . Yang hurufnya tiga-tiga baris atas. Tapi nanti ada juga yang mana huruf keduanya baris bawah, macam perkataan nasiya. Nasiya . Nasiya maksudnya mereka berdua telah terlupa. Maknanya di dalam ayat ini ada berapa fi'il madhi? Dua. Yang pertama balagha, yang kedua nasiya. Mula-mula mereka berdua telah sampai, balagha mereka berdua telah sampai, nasiya mereka berdua telah terlupa. Okey, kita cuba buat exercise fi'il madhi perkataan nasiya. Nanti kita akan jumpa perkataan yang kita selalu baca. Nasiya. Asalnya daripada nasiya tu panjang daripada nasiya pendek . Nasiya. Okey, tengok kuning A, ikut saya. Kita nak buat exercise perkataan nasiya. Okey. Tengok kuning A. Tengok fi'il madhi. Ikut saya. Huwa nasiya. Huwa nasiya. Jumpa . Semula. Huwa nasiya. Huma nasiya. Hum nasu. Sama? Macam lain ya? Macam lain. Tak apa, biar dulu. Jangan fikir-fikir sangat. Ikut je dulu . Hiya nasiyat. Hiya nasiyat. Huma nasiyata. Huma nasiyat.
Hunna nasina. Anta nasita. Antuma. Sebut dhamma dulu. Antuma nasituma. Antum. Anti. Ya betul. Anti nasiti. Antuma. Antunna. Ana. Ana nasitu. Yang sama hujungnya kat 6 ni je ya. Yang ni na ni dah tak sama dah eh. Ana dia akan jadi lain. Okey, semula. Ana nasitu. Nahnu nasina. Apa makna nasina? Nahnu. Mana apa makna nahnu? Kami telah terlupa. Biasa dengar perkataan nasina. Biasa. Kat mana? Doa mana? Doa? Al-Quran. Nasina ke nusina ke nusina ke? Okey. Saya bagi yang paling kerap, yang bukan doa. Dia doa tapi ada dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Sambung. Semua hafal ni. Semua hafal. Saya yakin semua hafal. Ni biasa baca dalam tahlil kan. Tu amanah rasul tu. Ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Amanah rasul. Okey, lepas tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna innasina, la tu'akhidna, janganlah azab kami, in jika nasina kami terlupa, aw akhtana ataupun kami tersalah. Okey, satu lagi yang kita biasa dengar juga di dalam doa selepas baca Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, Allahumma dzakkirna minhuma. Nasina ke? Nusina ke? Nusina ke? Nusina. Saya tak boleh nak ulas detail sebab kita belum masuk diagram warna kuning B. Dia kenapa nasina, kenapa nusina, yang itu ada dalam diagram warna kuning B. Mohon maaf saya tak dapat nak cerita lagi hari ini. Ada beberapa step lagi. Kalau saya nak cerita memang panjanglah ceritanya eh, dan takut tuan-tuan tak dapat nak tangkap. Okey, baik. Nanti insya-Allah semoga Allah ingatkan saya. Insya-Allah nanti kalau sampai tajuk sifir, nanti insya-Allah saya akan cuba ulas kembali nasina ataupun nusina. Okey, untuk supaya nanti kan ustaz ni cakap je, nanti dah masuk tajuk fi'il pun nanti tak sebut juga. Okey. Supaya saya tak terlupa, saya nak minta tuan-tuan tolong buat nota. Cuba buka buku muka surat belakang. Muka surat berwarna di belakang. Belakang saya ni. Yang ni buat nota tak pakai pensel pun tak apa. Bukan saya, sebab ni bukan penerangan eh. Saya nak supaya tuan-tuan ingatkan saya. Tengok muka surat 25 dekat sifir 3. Ada jumpa tak sifir 3? Ada jumpa? Ha, tolong buat nota kat situ, cerita ataupun penerangan tentang nusina. Tulis pensel pun tak apa. Tolong ingatkan saya lah maksudnya eh. Tolong ingatkan saya kalau dah sampai situ nanti, tolong ingatkan saya kenapa nak baca nasina ke nusina. Sifir 3. Tulis dengan pensel pun tak apa, jangan tulis pakai pen sebab ini bukan penerangan bagi sifir 3, tapi tuan-tuan puan akan lebih faham lagi apa itu hari ni. Sekat ni bila buka ni faham tak apa benda sifir 3 ni? Tak tahu kan? Jadi sebab itulah step dia agak panjang kalau saya nak cerita. Nantilah bila sampai tajuk sifir 3 nanti,
InsyaAllah saya akan ulas apa beza nasina dengan nusina. Okey, baik. Okey, tutup. Jangan ditenung lama-lama sangat. Ha, nanti kan ada yang pergi baca pula aku ni apa ke benda lah ni sipir ni. Ha, nanti jadi pening. Okey, sambung balik ayat tadi. Maknanya dalam ayat yang kedua, falamma balagha majma' bainihima nasiya. Ada dua fi'il, yang pertama balagha, yang kedua nasiya. Okey, ini ada dalam surah Al-Kahfi, surah yang bagus dibaca pada hari ini. Okey. Dan selepas Nabi Musa dengan pembantunya jumpa dengan Khidir, lepas tu apa yang berlaku selepas tu? Nabi Musa ikut Nabi Khidir. Pembantu dia ikut tak? Tak tahu. Ikut? Entahlah. Wallahualam. Allah sebut dalam Al-Quran, fantalaqa. Tengok, saya tulis ayat ni. Perkataannya fantalaqa. Fantalaqa. Ni ada dua perkataan. Yang pertama fa, yang kedua saya padam lah bawah ni. Bawah ni boleh padam lah kan? Saya padam . Okey, yang ni tadi masa rehat ada yang tanya, Ustaz, fi'il madhi ni ada berapa huruf? Kalau tengok buku Ustaz 100 tadi berapa huruf? Nasara ada 3 huruf. Contoh yang pertama buku Ustaz 101, qatala 3 huruf. Balagha tu sebab tambah alif lah. Asalnya balagha tu 3 huruf juga tapi tambah alif . Okey, tapi ada juga fi'il yang ada banyak huruf dia. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita akan belajar kemudian fi'il yang mana ada 5 huruf. Cuma sekarang ni yang tuan-tuan puan nampak di hujung ni ada apa ni di hujung? Ada alif. Kalau ada alif, dhamirnya apa? Dhamirnya apa? Huma lelaki ke perempuan? Mereka berdua lelaki telah bertolak. Lepas tu ayat seterusnya ada hatta idza ataya. Fantalaqa hatta dalam surah, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Dalam surah Al-Kahfi, sambungan daripada kisah Nabi Musa ni lah. Ya, ayat mula-mula fantalaqa, mereka berdua telah bertolak. Hatta idza raqiba. Hatta idza raqiba. Raqiba. Ada apa kat ujung ni? Ada alif. Maknanya berapa orang ni? Dua. Mereka berdua. Mereka berdua lelaki telah
menaiki sampan. Telah sampan ni naik ya? Naik ke? Menunggang menunggang kuda. Menaiki. Ya. Okey, menaiki apa? Naik sampan. Mereka berdua telah bertolak ni, saya usahakan sikit. Mereka berdua lelaki telah bertolak. Ni bila dah deal. Mereka berdua bila Nabi Musa jumpa dengan hamba Allah tadi Khidir, Nabi Musa pun kata, "Boleh tak kau tolong ajarkan kepada aku ilmu?" Okey, yang aku mungkin tak tahu lagi ilmu tu. Maka Khidir kata apa? "Boleh kalau nak ikut, tapi jangan tanya apa-apa, jangan ulas apa-apa, jangan komen apa-apa." Okey, saya setuju. Lalu bila dah setuju, apa yang mereka buat? Fantalaqa, lalu mereka berdua telah bertolak. Fa ni lalu. Ni dalam surah Al-Kahfi ayat 71. Surah Al-Kahfi ayat 71. Okey, maknanya berapa orang ni yang pergi ni? Siapa? Yang pembantu Nabi Musa yang mula-mula itu tak ikut sekali. Sebelum ni kita tahu ke? Okay, ingat kalau tengok dalam terjemahan memang akan terjemah mereka bertolak, mereka sampai, mereka menaiki sampan. Tahu ke tak? Okay, saya tengok terjemahan tafsir dalam handphone saya ni ada apps yang mana dia menggunakan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Lalu okey, nasib baik mereka diterjemah berjalanlah keduanya, bertolaklah keduanya. Okey. Kalau ikut terjemahan yang mereka diterjemahkan macam tadi kan? Macam tadi yang kat dalam buku, terjemah apa mereka je kan? Tak terjemah pun mereka berdua. Jadi mungkin orang tak tahu sebenarnya yang berjalan itu dua orang. Okey, kalau yang ada terjemah berdua tepatlah. Kalau yang tak terjemah berdua, kita ingatkan ketika berlaku peristiwa, tiga peristiwa yang jumpa sampan dia bagi bocorkan, jumpa budak dia bagi bunuh, jumpa dinding nak roboh dia tegakkan, ingatkan pembantu dia ikut sekali tak? Dalam Al-Quran sebut dua je. Fantalaqa hatta idza raqiba. Lepas tu hatta ayat yang berikutnya mereka jumpa siapa pula? Fantalaqa hatta idza laqiya. Okey, mula-mula naik sampan, lepas tu pergi pula. Fantalaqa, mereka berdua pergi. Hatta idza laqiya, ada alif juga. Ketika mereka berdua berjumpa dengan gulam, seorang budak, pergi bunuh. Lepas tu pergi pula. Fantalaqa, pergi lagi, mereka berdua lagi pergi. Hatta idza ataya, ada alif juga di hujung. Okey, ataya, mereka telah mendatangi sebuah kampung, jumpa sebuah dinding yang nak roboh, dia pergi tegakkan. Berapa orang? Dua. Okey, jadi mula-mula Nabi Musa dengan pembantunya pergi cari Khidir. Bila dah jumpa Khidir, Nabi Musa dengan Khidir sahaja yang pergi. Dan berlaku peristiwa yang tiga ni ialah ketika itu yang ada masa tu ialah Nabi Musa dengan Khidir sahaja. Pembantunya tak ikut. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekadar membaca terjemahan Al-Quran, kadang-kadang tak tahu cerita yang sebenar. Okey, sebab kadang-kadang terjemahan Al-Quran, dia dua ni kadang-kadang terjemah mereka je, tak terjemah pun berdua. Okey, baik. Jadi orang yang faham bahasa Arab, dibaca terjemahan Al-Quran, walaupun tak faham 100%, tapi tahu kaedah bahasa Arab, maknanya dia lebih faham lah berbanding orang yang dia baca terjemahan saja. Okey, jadi orang yang kata, "Saya ni lebih faham daripada ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab tu. Saya lebih faham makna Al-Quran, hadis, agama Islam, kaedah-kaedah ni saya lebih faham berbanding dengan ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab tu. Walaupun saya tak pandai bahasa Arab." Boleh ke? Tapi itulah yang dilaungkan oleh golongan-golongan liberal. Siapa? Siti Kasim and the gang. Yang sebut ni bukan Siti Kasim, kawan dia punya geng-geng dia lah, saya tak ingat lelaki, saya tak ingat siapa nama dia. Tapi ada statement ni. Ada dia kata, "Saya lebih faham daripada ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab tu, walaupun saya ni tak tahu bahasa Arab."
pelik ke? Dia tak pelik ke? Peliklah kan. Dia tak tahu beza seorang ke dua orang, macam mana dia nak boleh tahu makna yang tepat? Ini benda yang simple ni tuan-tuan dan puan. Okey, jadi mustahillah seorang tu dia kata dia alim hebat pakar macam mana pun kalau bahasa Arab dia tak tahu, dia tak boleh, tak layak untuk digelar sebagai pakar dalam bidang agama. Kenapa? Sebab dalam bidang agama, fiqah, dalam bidang usuluddin ke, syariah ke, akidah ke, tauhid dan sebagainya, rujukan utama adalah di dalam apa? Bahasa Arab. Terjemahan tak boleh terjemah 100%. Tak sama yang diterjemahkan. Itu belum lagi yang terjemah silap. Teks Arab lain tapi dia silap faham, dia bagi terjemah lain. Nah, itu jadi salah faham juga. Okey, jadi kalau seorang tu mengaku dia pakar dalam apa-apa bidang ilmu agama tapi bila ditanya tata bahasa Arabnya celaru, kelaut, maka sebenarnya tak boleh di yakini ilmu ataupun maklumat yang dia ada sebab takut tak sahih ataupun tak tepat. Okey. Ayat seterusnya 101, kita tengok lagi ayat seterusnya eh. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Cuba kalau tuan-tuan dan puan nak lebih mudah nampak apakah huruf-huruf tambahan yang ada, cuba fokus dekat diagram warna kuning A. Saya bantulah sedikit eh. Dekat dalam ayat ni, yang pertama ada dekat perkataan qalu. Cuba tengok dalam diagram warna kuning A. Tengok dalam buku dulu, qalu tu ada tambah apa kat belakang dia? Wow, alif eh. Sebab selepas daripada tiga huruf eh. Kita tengok huruf tambahan ni selepas daripada tiga huruf. Qaf, alif, lam tu ada tiga huruf kan? Okey, selepasnya ada waw alif. Cuba tengok dalam diagram warna kuning A. Yang ada tambah waw alif, apa dhamirnya? Home. Apa makna home? Sebab tu terjemahannya qalu, mereka. Tengok terjemahan di bawah, mereka sepatutnya telah. Tapi ada ke telah dalam buku? Tak ada. Okey, mereka telah bertanya. Asal maknanya berkata eh. Tapi dalam bahasa Arab ni tanya pun guna qala, kata pun guna qala. Satu. Yang kedua, fa'alta. Fa'alta ada tambah apa dekat hujung fa'alta? Ta baris apa? Ta ada banyak ni. Cuba cari dalam kuning A, ta baris atas. Jangan cari ta baris bawah. Jangan cari ta mati. Anta. Oh, dah ada dah hantar sebelum dia kan? Okey, kebetulan lah tu. Kan saya kata tadi, anta tu tak ada, hum tu tak ada kan? Tapi tiba-tiba dalam buku ni ada. Itu bonus lah. Okey. Baik. Jadi, dhamir dia ialah anta. Apa makna fa'alta? Engkau yang engkau melakukan eh. Yang tu tambahan terjemahan saja. Sebenarnya fa'alta engkau telah lakukan. Okey, kalau nak terjemah lain, fa'alta maksudnya apa? Engkau telah lakukan. Okey, kalau hujung dia ta, saya dah sebut tadi fi'il madhi, kalau hujung dia ta, dhamir dia an ta. Kalau ti an ti. Kalau tu, semula ya, fi'il madhi kalau hujung dia ta, dhamir dia apa? Tengok kuning eh. Kalau hujung dia ta, dhamirnya an ta. Kalau hujungnya ti, dhamirnya anti. Kalau tu, alhamdulillah. Takut ada yang jawab antu eh. Anta, ana, anta. Kalau ti, anti. Kalau tu, antu. Tak ada eh. Tak ada lagi dhamir antu. Kalau tu jadi ana eh. Okey. Jadi yang ni yang berkat bertanya ni siapa? Ini kaum Nabi Ibrahim lah eh. Termasuk Namrud sekali eh. Yang tanya bila Nabi Ibrahim pergi pecahkan berhala yang ada eh. Baik. Okey, kita tengok satu ayat lagi. Ada lagi ke dalam ayat ni?
Tak ada eh. Ayat seterusnya 102, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Kharaju. Ada tambah apa kat ujung? Waw alif, apa dhamir dia? Apa makna hum? Mereka semua telah keluar. Itu makna kharaju. Mereka semua telah keluar. Tapi tengok terjemahan di bawah. Adakah tidak kamu memerhatikan orang-orang yang keluar? Asalnya orang-orang yang mereka semua telah keluar. Okey. Okey, ayat seterusnya. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Perkataan yang pertama, qala. Qala, ada tambah apa-apa tak di hujung? Tak ada ya, ada tiga huruf, tak ada tambah alif, tak ada tambah waw dan sebagainya. Apa dhamir dia? Huwa, jadi terjemahan qala, dia telah berkata. Tapi dalam ayat ini tak disebut dia, terus guna perkataan Musa. Musa berkata di sini dalam bentuk doa. Jadi kita boleh terjemah qala, dia telah berkata ataupun berdoa. Okey. Ayat seterusnya, perkataan seterusnya fokus dekat perkataan zalam tu. Zalam tu ada tambah huruf apa di akhir? Apa dhamirnya? Ana, aku telah menzalimi. Dalam terjemahan, aku telah menganiaya. Sama lah tu, aku telah menganiaya dengan aku telah menzalimi. Okey. Satu lagi, ghafara. Cuba, ghafara. Dicampur dengan fa tu sebenarnya. Fa tu satu perkataan eh. Fa tu satu, ghafara tu satu lagi. Satu perkataan. Ini bukan dua perkataan, bukan sepatah tu eh. Dia ada dua patah perkataan. Fa sepatah satu kalimah, ghafara satu kalimah. Ghafara maksudnya apa? Ada apa? Ada tambahan apa-apa tak di akhirnya? Ghafara. Tak ada eh. Apa dhamir dia? Huwa. Dia telah mengampunkan. Tapi dalam terjemahan terus dia tu terus diterjemahkan dengan Allah eh. Allah mengampuni. Okey. Terjemahan asal ghafara, dia telah mengampunkan ataupun mengampuni. Okey. Dapat eh? Sebelum kita tutup, kita buat exercise yang terakhir, zalam tu. Daripada perkataan zalama. Ikut saya, tengok kuning A, ikut saya. Zalama maksudnya dia telah menzalimi. Okey, ikut saya, tengok kuning A. Huwa zalama. Huma zalama. Hum zalamu. Hiya zalamat. Huma zalamata. Hunna zalamna. Anta zalamta. Antuma zalamtuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Ana zalamtu. Nahnu. Apa makna zalamna? Kami telah menzalimi. Kalau zalam tu, aku telah menzalimi. Kami telah menzalimi ada dalam muka surat 106. Cuba tengok buku muka surat 106. Nanti insyaAllah saya akan cuba buat perbandingan ayat muka surat 102 tadi dengan 106. Ayat yang kedua. Jumpa tak? Qala
Rabbana salamna anfusana. Muka surat 102. Zalam tu nafsi. Muka surat 106. Zalamna anfusana. Apa beza zalam tu nafsi dengan zalamna anfusana? Secara ringkasnya, zalam tu nafsi seorang aku. Zalamna anfusana kami. Okey, nanti saya akan buat perbandingan detail insya-Allah minggu depan . Kita buat perbandingan. Satu zalam tu nafsi, satu lagi zalamna anfusana. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارد إلينا عند حاجاتنا لا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.